Okey, kita akan membawakan tips mengajar kanak-kanak mencegah COVID-19 dan memakai sungkup muka ataupun face mask. Jadi kita bersama tetamu undangan kita iaitu Nor Syahira Chua binti Muhammad Firdaus Chua, iaitu psikologis kesihatan awam yang sudah pun bersama kita di pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rahayato dan Fakrul. Iya, apa khabar? Alhamdulillah, apa khabar Ya, di sehat sana? di sini. Jadi teruskan saja untuk memberikan Alhamdulillah. mukadimah atau memberi apa tuh? Ya, memberi pengertian tentang topik perbicaraan kita ini pada hari ini. Silakan. Okay, so assalamualaikum bagi penonton kita ni sekalian yang dihormati. Hari ini kita ni akan cakap pasal tips mengajar kanak-kanak untuk prevent COVID-19 and also pemakaian masa. So dipahami dengan norma hidup baru ni, payah kita ni kan orang hidup dalam cara barulah, mencabar, especially for parents. Kita ni kan make sure diorang selamat, memakai masa tu is agak mencabar. Tapi ianya tanggungjawab kita ni semua, so termasuk juga menjaga anak dan mate kita ni. So inilah yang akan kita ni bincangkan hari ini. Jadi di sini persoalannya dengan keadaan yang sering kita ni dengar ya, adakah patut dan perlukah kita memberitahu anak-anak tentang COVID-19 ini? Okay, so bagi anak kecil mungkin kita ni cakap, oh, diorang tu dah masih kurang faham, jangan tak dibagi tahu kali. Tapi sebaiknya dalam keadaan kehidupan norma baharu ni, atas orang reason keselamatan, mungkin pada waktu usia muda ni tah yang bisa kita ni introduce, memperkenalkan, mendidik tentang COVID-19 ataupun cara make sure diorang selamat. So salah satunya adalah menceritakan arabis turang and also highlighting pasal pemakaian mask and other tips as well. Itulah ya, dan kadang-kadang kanak-kanak ini sukar menyorang memahami apa sebenarnya COVID-19. Kalau beritahu kuman kah kuman? Kuman. Itu tengahnya tu. IgG. Paling-paling cuma tu arah kanak-kanak kan. IgG. Jangan cuma tu. Mesia ni, mesia tu dan sebagainya. Jadi sebenarnya perlu sebentar tadi yang telah pun diterangkan. Jadi macam mana kita ni akan mengajar dan juga memperkenalkan kepada anak-anak kita ni mengenai COVID-19 ini? Okay, so dipahami kalau sama orang dewasa mungkin macam tak harus faham lah. Dengan anak-anak damit ni perlu kita ni simple, straightforward. So lainlah caranya. We have to go down to their level. So bagi anak-anak yang lebih besar mungkin kita ni boleh explain melalui orang membaca bersama, mendengar dari berita. That's fine. Tapi bagi anak-anak yang lebih kecil, so we have to cari approach yang lebih orang efektif dengan habis kurang. So kita ni perlu communicate dengan mudah. Mungkin orang go down to the level, orang repeat. Kadang-kadang perlu kita ni balik-balik bercakap. Tapi dengan bahasa yang orang sedia ada. So contoh, saya sendiri mempunyai anak umur 2 tahun lah. So at 2 years old mungkin kita ni vocabularynya, pemahaman perbahasanya belum lagi lancar. Tapi faham sudah apa germs, apa monster. So kita ni gunakanlah vocabulary yang sedia ada tu. So beritahu, ini kuman or germs or monster, it's dangerous. So lain daripada itu, menggunakan macam sing along ataupun bercerita. Contoh anak saya sendiri, kalau bagian germs ni, menyanyilah. Kadang-kadang kita ni fahami kanak-kanak selalu tahu tin-tin lagu lah. Diorang ni macam tape recorder. So it's almost like kalau lagu Baby Shark, Baby Shark, so they catch that. Or macam happy birthday. But my son punya favorite song is macam daddy's finger, where are you? So menyanyi tak kami bersama macam COVID virus, where are you? So terus tak memberitahu, wash your hand, let's wash your hand. So
So cara Anita macamnya orang siok bagi diorang. So one way kita ni boleh memperkenalkan and at the same time mendidik, train them untuk mencegah COVID atau So inilah yang boleh kita ni adopt and orang membawa ke aktiviti seharian. So cara bermain, cara bercakap, menyanyi dengan habis orang yang anak-anak kecil ni. Ya, alhamdulillah satu pendidikan yang sangat baik. Ya. Kadang-kadang kanak-kanak ini sukar penerimaannya untuk memahami. Tapi bila diterangkan, anak-anak kecil ini sebenarnya lebih memahami. Lebih memahami. Kadang-kadang mereka seperti, mereka menerima segala informasi. Tetapi apabila menerima pun, mereka akan bertanya, kenapa tu? Kenapa ni? Tadi sebagai Indom sudah ada jawapan. Harus bukan lagi mencari jawapan, tetapi harus sedia dengan jawapan. Mesti ada sedia dengan jawapan. Dan kadang-kadang, sebagai ibu bapa harus kreatif ni dalam memberikan jawapan berkenaan. Ada pelbagai cara agaknya untuk memberikan jawapan ini dan ada pemberian jawapan itu kadang-kadang yang sesuai dan mungkin ya ada yang kurang sesuai. Tapi daripada pandangan Puan sendiri, apakah agaknya langkah-langkah yang harus diambil supaya yang disampaikan kepada anak-anak ini adalah sesuai untuk kanak-kanak berkenaan, terutama sekali kalau mencuci tangan. Macam mana Ketani ingin menyampaikan etika, adab-adab mencuci tangan sewaktu COVID-19 ini kepada anak-anak yang tahunya simple sahaja? Okay, thank you Fakrullah. I think that's a great question. Yang kadang-kadang kita ni indah bagi perhatian orang cuci tangan cuma tu saja. So sebenarnya cara yang betul ada tekniknya lah. Tapi kalau kan dia explain arah kanak-kanak macam mana banyak stepnya. Tapi salah satu so salah satu yang saya ajarkan ataupun share lah dengan ibu bapa yang lain. Kita ni mengambil masa tunjukkan arah anak-anak macam mana kita ni basuh tangan. So every single jari itu and then menggunakan sabun. So di tapak tangan, celah-celah jari semua dimasukkan. Sementara kita ni membuat ataupun menggosok itu bahawa diorang menyanyi happy birthday. So kita ni selama kita ni menyanyi happy birthday dari mula sampai akhir, ia akan memberi kita ni masa dengan anak-anak itu. So anak itu tahu atutah kita ni perlu spend time mencuci jari-jari, tangan, everything dengan sabun dengan cara yang sebaiknya and sebetulnya lah. So happy birthday dari mula sampai akhir. Sejauh mana agaknya Puan setuju ya dengan Ketani mengajar anak-anak Ketania ini untuk menjaga hygiene secara tepat dan secara betul, ia akan mengembalikan dan juga akan mengajar Ketani sebenarnya untuk kembali ke asas penjagaan kesihatan sejauh mana? Okey, aku payah sikit kan dijawab tapi sebaiknya apa yang direkomendkan oleh Kementerian Kesihatan and then the best practices untuk memprevent COVID-19 ini contohnya menggunakan sanitizer, mencuci tangan and then etika batuk and also bersin yang betul. And then menggunakan mask bagi dewasa kita ni double masking, insyaAllah boleh kita ni overcome lah COVID-19 ni and berbalik kepada kehidupan yang kita ni inginkan insyaAllah. Tadi Puan ya menyebut mengenai dengan menggunakan tutup muka ini. Jadi bagaimana untuk menggalakkan anak-anak kita ni untuk belajar menggunakan sungkup muka ini? Okay, thank you for asking. So ini agak mencabar because saya sendiri pun personally melaluinya juga. Walaupun saya sendiri membagi tips ini, as parents, there's no perfect way. There's no perfect way, there's no perfect strategy. So ini salah satu sharing lah bagi ibu bapa penjaga di luar sana untuk mencuba. So it's a trial and error. But insyaAllah mudahan manfaat lah. So cara menggunakan ataupun menggalakkan anak-anak belajar memakai masa ni, kita ni perlu start with our why. Kenapa Tani memerlu perlu pakai masa tu So contoh saya cakapkan tadi cerita pasal COVID. Cerita pasal bahayanya COVID itu so that diorang faham. So seperti yang Fakrul cakapkan tadi, kadang-kadang kita ni underestimate kanak-kanak punya kefahaman. Tapi dari pengalaman saya sendiri, umur 2 tahun pun sudah faham apa germs ini, sudah faham apa erti dangerous.
So kita ni gunakan kefahaman itu, mudah-mudahan diorang macam terapkanlah and then dalam seharian diorang macam pekat tentang COVID-19. So sudah diorang tahu kenapa, kita ni tunjukkan model tingkah laku kita ni sendiri, memakai mask, etika batuk dan bersin yang betul, mencuci tangan arah depan diorang. Kerana model tingkah laku itu insyaAllah diorang sendiri akan nyorang ikuti. Because they like tape recorder, seperti yang rakan saya pernah bercerita in segmen lalu pasal psikologi kanak-kanak waktu COVID-19. Selain daripada tu, kita ni boleh pujuk bes diorang and also puji diorang anak-anak ni, because pujian ataupun affirmation bagi anak-anak goes a long way. So contoh kalau kena puji, good boy, I see you are wearing mask, I see you are washing your hand, that's really good, you are, you know, fighting, you like a hero fighting COVID-19. So words macam mana, insyaAllah memberi semangat, meningkatkan semangat anak-anak untuk lebih mencuba, lebih berusaha secara berpanjangan lah, so consistently. And then kalau perlu, kita ni umpan. Nah, difahami kita ni sebagai keluarga ataupun ibu bapa, mudahkan mengumpan anak-anak supaya diorang ikut cakap lah. But also kita ni perlu faham, indah dapat selalu pulang lah umpanan ni, because ditakuti sekarang menjadi kebiasaan, jadi sikap diorang mengexpect reward dari parents. So contoh, bah, lai pakai mask, sekarang mami balikan toys, balikan ni. Tapi it's very challenging. So kalau boleh jangan selalu, and gunakan sistem berjadual dalam rewarding. So kita ni perlu bagi perhatian lah, because kita ni the most semangat diorang tu berasaskan reward sahaja. Kita ni mau diorang motivation ataupun tingkat semangat supaya diorang sendiri yang mau. Bila agaknya ketani atau memahami yang ketani nanti sudah terlebih umpan kepada macam mana tu? Okay, kalau sudah terlebih tahunya nampak tu pattern-patternnya macam balik-balik. Okay, kalau indah perlu pakai mask untuk minta something. So contoh macam anak saya, Umi, I want chocolate. So jadi pakai mask. Macam balik-balik jua. So yeah, so I said okay. No, kind no. So he understand that. So kita ni perlu consistent and sebagai ibu bapa ataupun penjaga, kita ni perlu membagitahulah kenapa ataupun bila kita ni menggunakan mask, bila kita ni reward and need. Okay? So hanya bila keluar memakai mask. Kalau di rumah kita ni practice saja, it's not always rewarding. Baik, secara ringkasnya kurang daripada 1 minit sebagai penutup perbincangan kita pada hari ini. Mungkin saranan. Okay, saranan saya bagi ibu bapa ataupun penjaga, celebrate the small wins. So walaupun sikit, kita ni nyorang raikan apa yang anak-anak kita ni usahakan, and then spend time with them, and then jaga kesihatan fizikal dan mental kita ni bersama. Kita dididik melalui didik diri kita ni sendiri supaya menjadi contoh kepada orang lain, and bersama melindungi. Okey. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan Nur Syahira Chua binti Muhammad Firdaus Chua, iaitu psikologis kesihatan awam, dengan penjelasan yang diberikan sementara tadi. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.